Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tabri Asikin. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau saya akan sharing bagaimana cara membuat video dengan efek spektrum. Contohnya seperti ini. Dan seharap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untukku. Nah, pertama-tama kalian harus mendownload aplikasi Avi Player Lite di Play Store. Nah, kalian download versi terbarunya. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi Avi Player Lite. Selanjutnya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pilih lagu mana yang akan kalian edit menjadi efek spektrum. Setelah itu, kalian pilih garis-garis tiga yang berada di ujung. Nah, di situ ada poin ketiga visualizer, kalian klik. Nah, terus di atas ada pilihan bentuk kotak, kalian ketik, kalian pencet. Nah, di sini sudah tersedia banyak efek spektrum, kalian pilih. Nah, bagaimana cara mengubah foto atau backgroundnya? Kalian ketik klik yang ada gambar pensil. Nah, setelah itu kalian pilih image. Di sini ada general, image, color, color key dan blur. Kalian pilih image. Terus di situ tertulis ada custom image. Kalian pilih. Terus di bawah kalian pencet fit image. Nah, kalian pilih yang mana yang akan kalian jadikan sebagai backgroundnya. Contohnya seperti ini. Nah, backgroundnya sudah berubah. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah gambar yang segitiganya? Nah, kalian pilih lagi yang tombol pensil tadi. Terus pilih image yang berada di bawah. Nah, sama seperti tadi, kalian klik image, custom image, kalian pilih pitch image, kalian pilih foto mana yang akan kalian simpan di segitiga tersebut. Sudah seperti ini. Nah, sudah berubah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu bagaimana cara merender atau men-save video ini. Kalian pilih pilihan yang berada di ujung. Nah, kalian ekspor, tunggu sampai 100%. Nah, setelah sampai 100%, kalian bisa melihat hasil videonya di HP kalian. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih. Itulah tadi cara singkat, cara yang paling sederhana untuk membuat video dengan efek spektrum. Sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi lain, contohnya seperti Adobe Premiere, After Effects, dan masih banyak aplikasi lainnya. Akan tetapi saya memberikan ini adalah hanya satu aplikasi yang menurut saya yang paling mudah. Ya, terima kasih sudah mengklik video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.